Kalau belum ya subscribe lah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sniper Fighter. Kali ini saya rencananya akan ngebolang bersama Engkong F. Kita mau kemana? Ke gunung. Ya, perjalanannya sangat asik, teman-teman. Gunung, bukan halangan. Nanti kita nyari apa? Nyari lumutnya. Lumut. Buat stokan kemana, Om? BDW Aquatic. Ya, Aquatic di mana, Om? Bandara saya. Ya, otering. Ya, di sini lah. Nah, teman-teman, ini ada curug, teman-teman. Curug Cibarengkok, daerah Sengkung. Ya, ikuti terus, teman-teman, sampai selesai. Nanti kita akan dapat apa, untuk apa, dan bagaimana caranya. Oke, sip. Oke, teman-teman, kita sedang berburu Java Moss untuk aquascape. Ini hasil alam ini sangat melimpah, teman-teman. Yang bersih, Kang. Mantap, Bos. Kameramennya lagi libur, jadi saya yang ngamerakan. Keduk aja semua. Nanti juga tumbuh lagi. Ada orderan ini dari BDW Aquatic. BDW Aquatic. Bandara saya. Iya. Banyak bos tuh. Banyak bos. Tungkul ini. Nah, mantap. Masih banyak. Keduk, keduk. Nanti bos, kita bersihkan di rumah. Karena hujan, bos. Waktunya sudah hampir sore. Mantap. Aduh. Masih banyak, tak? Banyak. Buat besok, bos. Jangan dihabisin lah. Ini juga banyak ini. Enggak kelewat ini, kelewat. Sayang, sip. Jadiin rupiah. Buat BDW Aquatic. Oh. Sip. Mantap. Ini hasilnya, teman-teman. Nanti kita bersihkan kalakainya. Ini yang udah bersih, teman-teman. Oh, kan hujannya turun. Nah, ini udah bersih. Tinggal kita ekspor. Wih, masih banyak. Wah, jangan warakah tuh. Wah, gimana sih? Katanya buat nanti. Banyak, bos. Udah, jangan marah, Kak. Hujan, bos. Wah, masih banyak ini, bos. Wah, kesini. Ini. Duit. Wah, jangan sampai ini dicolong orang, ini harus dikasih patok penama ini. Wah, udah. Cukup segini aja, teman-teman lah. Buat stok. Yuk, bawah sana. Ini kamera selalu ke bawah karena akan menunjukkan tempat.
Bahaya. Oke, nanti kita lanjut ke pembersihan karena hujan ini. Alhamdulillah teman-teman sudah mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Ini yang bersih nih, karena waktu agak gerimis-gerimis jadi terburu-buru. Bagaimana hasilnya? Mantap. Gak apa-apa itu, dapat dari kebun Wakari. Coba lihat mas, ini masih kotor. Sampel dulu. Sampel. Nanti kita bersihkan di rumah. Ya, udah nyampe umbul teman-teman. Cepet sih, dekat, sekitar 15 menit sudah nyampe ke tempat. Dan hasilnya lumayan. Yuk, kita lanjut bersih-bersih.